cukup puas berarti Mbak Greta dengan ponis tersebut, Mbak? Cukup. Dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah. Dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Dari pihak mereka akan mengajukan banding rencananya, Mbak. Aku nggak tahu tentang itu. Berarti ini nggak ada lagi kemajuan ya? Kalau dari pihak Polres sendiri udah? Enggak, menurut aku sih enggak. Tapi ya never know. Ntar kita lihat. Tapi buat aku pribadi sudah cukup. Kenapa sekarang kemarin sempat bilang katanya tuntutan 4,5 kurang cukup? Belum cukupnya itu maksud aku hukuman seberapa lama pun nggak akan cukup, nggak akan bisa ngebalikin Laura, itu aja. Makanya aku bilang ya kalau Pak Hakim bilang itu cukup ya aku nurut, tapi kalau mau dibilang apakah itu cukup buat ngganti semua penderitaan Laura, nggak ada yang bisa ganti. Tapi Mbak bisa itu istirahat semalam dengan tenang ketika menunggu keputusan akhir putusan ini? Deg-degan sih, cuman ya harus istirahat kan. Istirahat kok cukup enak pokoknya sama dia. Laura seminggu ini ngebuka chat Laura dengan Gaga itu gimana Pak? Gimana ya? Kaget nggak kaget? Cuman ya aku udah tahu itu semua udah dari lama. Makanya yang aku ngomongin itu bukti-buktinya. Kenapa aku bisa ngomong. Berarti biar menguatkan bukti ya Kaura? Iya, supaya aku gak cuma ngomong doang. Tapi yang memicu untuk akhirnya share ke sosial media apa sih Kak? Ya saya ngeliat aja chatnya itu dia ternyata sejahat itu. Yang benar-benar saya bacanya aja sampai nangis-nangis. Saya nge-share itu sampai nangis-nangis. Berarti semakin membuktikan siapa yang sebenarnya materialistis ya Mbak, dengan bukti chat kemarin? Udah ada buktinya kan semua, yang minta aja siapa. Tapi itu sempat diperiksa ke pihak kepolisian atau gimana sih? Atau memang baru ketemu? Kurang tahu, mungkin udah pernah. Cuman aku gak tahu menau sih tentang itu memang. Kak Greta kemarin sempat share video-video dan foto-foto Laura. Belakangan ini lagi sering lihat-lihat foto atau video gitu Laura lagi ya atau gimana? Iya, aku lagi, ya setiap hari sih aku suka ngeliat-ngeliat, cuman kemarin aku memberanikan diri untuk buka handphonenya dia lagi, ngeliat foto-fotonya dia, video-video, ya video-video private kita lah, kita pas di rumah, pas aku ngurusin dia, pas kita main. Mungkin ketika misalnya andaikan Laura mendengar putusan hari ini, menurut Kak Greta sendiri, apa yang menjadi respon Laura ketika mendengar putusan? Aku yakin Laura juga pasti akan terima sama apa yang Pak Hakim udah berikan. Akan puas ya Pak? Puas atau gimana Pak? Puas sih. Semoga aja dia sekarang udah bisa tenang. Karena udah selesai keputusan yang ini. Mbak, kalau masalah ada tuntutan perdatanya juga ya? 12M. Ya itu aku masih belum tahu sih. Itu masih harus dibicarakan lagi nanti. Yang perdatanya itu. Karena kan saat itu kan itu untuk mensupport hidup Laura sampai dia mati. Sedangkan sekarang Lauranya juga udah gak ada. Jadi kita masih gak tahu itu harus bagaimana lagi. Artinya belum ambil sikap untuk meneruskan itu? Belum dibicarakan juga sama keluarga. Artinya akan dibicarakan dulu sama keluarga besar ya? Iya. Kak, dengan tuntutan 4 tahun 6 bulan tadi pihak kesana bilang mau mengajukan banding. Mungkin gimana tanggapan kamu? Ya, kalau mereka itu yang mereka mau lakukan ya sudah, silakan aja. Dan seringnya hadir di sidang ya, ketika melihat sosok Gaga, perasaannya gimana? Aku coba buat gak ngeliat sih. Coba buat gak ngeliat dan ya yang aku ingat Laura. Aku di sini untuk Laura, untuk Laura, untuk Laura. Dari tadi juga aku cuma berdoa, aku ya ngomong aja ke Laura dalam hati kayak Laura doain. Masih berharap Gaga minta maaf pada pihak keluarga Laura? Enggak kok, aku gak berharap. Udah enggak? Ya udah telat juga.
tadi hari ini ada tegur sapa nggak sih kak sama Gaga? Nggak ada, nggak ada, nggak ada sama sekali, nggak pernah juga, nggak pernah tegur sapa. Margareta secara mental gimana memperjuangkan pengadilan akhirnya sudah tuntas hari ini? Lega dan lumayan capek. Memperjuangkan keadilan nggak pernah mudah. Jadi ya susahnya itu harus dijalanin setiap hari, harus dikesapin supaya saat hasilnya memuaskan kita bisa puas, karena itu hasil kerja keras kita. Justice for Laura, aduh itu kan berarti hari ini kan udah akhir nih kak dari segalanya, atau masih ada selanjutnya, ada apa lagi nih kak nanti? Menurut aku Justice for Laura itu nggak cuma buat Laura sih, tapi untuk semua orang. Jadi dari kasus ini kita bisa belajar semuanya kalau kelalaian yang dilakukan saat mengemudi itu bisa berakibat fatal. Kita balik sedikit ke belakang, kalau untuk mobil yang digunakan pada saat kecelakaan itu apa? Mobil Toyota Altis. Mobil Toyota Altis warna hitam. Tapi sampai sekarang kakak udah pernah lihat belum sih kondisi mobilnya itu seperti apa? Aku nggak pernah lihat sama sekali. Laura pun juga nggak pernah lihat sama sekali. Kenapa tuh pak? Tapi kalian sempat mencoba mencari tahu nggak sih kak di mana mobil itu? Aku enggak juga, karena kan apalagi saat awal-awal kita fokus banget sama Laura, bahkan sampai jalur hukum aja kita juga nggak pikir nggak ini, karena kita masih mau Laura sembuh, kita masih usahain semuanya dari awal. Karena kan kata dokter juga awal-awal bulan Laura terapi itu yang paling penting supaya saat nanti dia kedepannya bisa lebih mandiri gitu. Jadi kita fokus ke Laura semua. Ya kalau dari Bang Ridho nih gimana nih Bang, namanya Kak Iren sendiri ke perjuangannya sampai hari ini, supportnya? Iya saya sih support terus, apa yang dia inginkan harus bisa. Ya ini keputusannya ya lega sih, walaupun nggak sebanding sama apa yang mau rasakan. Tapi kita tetap berusaha. Iya, yang penting keputusan akhir itu udah cukup. Benar. Laura pun udah bilang cukup. Iya. Kak. Mama kayaknya cukup banget dengan keputusan ini ya. Iya. Mama ya masih sedih, mengingat semuanya lagi. Kayak tadinya masih yang dinangis. Kita semua masih kok masih nangis, masih yang gimana. Kita kan dulu hidupnya sama Laura tuh udah sekarang satu bagian hilang kan, jadi pasti ngerasanya hilang banget. Tapi dengan keputusan ini sendiri gimana Mama? Menurut aku dia keluarga pasti puas, pasti yang menerima apa yang kami berikan. Kalau adik-adik kak? Tadi belum terlalu mengerti sih, cuman ya dia pasti berharap kakaknya mendapatkan keadilan. Tapi masih suka nanyain gak sih? Masih setiap hari. Tadi aja mereka mau ikut, cuman kan gak mau ikut. Anda sudah dengarkan sendiri mana majelis hakim memutuskan 4 tahun 6 bulan. Saya sudah bilang sama Gaga untuk berpikir-pikir. Artinya kami punya waktu 7 hari untuk mengambil sikap apakah banding atau tidak. Tapi besar kemungkinan kita akan mengajukan banding. Tapi waktu banding kami masih pertimbangkan dalam waktu 7 hari sejak putusan ini. Jadi paling lambat adalah dalam waktu 7 hari setelah diputuskan. Jadi apakah banding atau tidak, itu 7 hari lagi saya putuskan. Bang, tapi besar itu kemungkinan kita banding. Kenapa? Pertimbangannya apa untuk mengajukan banding? Ada yang memberatkan kah? Ada persoalan beda persepsi, beda pemandangan, beda pertimbangan. Majelis hakim mempunyai persepsi tentang apa yang kami dalilkan itu menjadi asumsi. Padahal itu adalah fakta-fakta di persidangan, bukan asumsi, itu adalah realita yang ada di persidangan. Nanti saya akan ajukan semua di dalam persoalan banding yang akan datang, seperti itu. Jadi apa yang menjadi alasan kami banding itu nanti saya sampaikan. Yang jelas
ada beberapa hal yang menjadi catatan kami tentang fakta-fakta di persidangan, yaitu tentang kelalaian. Ada dua kejadian yang sampai saat ini masih saya berpendapat bahwa ada kelalaian di kilometer 70 yang menyebabkan kecelakaan, ada kejadian juga di rumah sakit, seperti itulah. Nanti kita lihat, karena waktu banding itu nanti akan kita ajukan, dan setelah itu biar diputus oleh pengadilan tinggi yang akan datang, pengadilan tinggi DKI, seperti itu. Oke, siap.